Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Pesawat Trigana Air yang membawa 42 penumpang tergelincir di Bandara Udara Stefanus Rumbewas, Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pesawat Trigana Air yang membawa rombongan ketua tim PKK Provinsi Papua, yaitu Kardina Limbong dan pejabat Bupati Kepulauan Yapen, Suzana Wanggai, tergelincir di Bandara Udara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Senin pagi. Pesawat ini tergelincir saat hendak terbang dari Bandara Udara Stefanus Rumbewas menuju ke Jayapura. Pesawat gagal pas landas dan keluar jalur ke ujung bandara. Akibat kejadian ini, badan pesawat mengalami kerusakan. Peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di Landas Pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa penumpang dan kru dalam keadaan selamat. Beberapa yang mengalami cedera sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui untuk mendapatkan perawatan.